Sekarang saya berada di sekolah Ma'had Darul Hadis Tarim. Okey, ni sekolahnya Ma'had Darul Hadis. Okey, tengok tu ada unta. Sekolah Darul Hadis ni terpencil. Dia di dalam hutan sikit lah. Ni sekolah dia ni. Dia, tapi ada buat bangunan baru. Ni bangunan baru. Darul Hadis Dr. Alwi. Anak saya kena melewati orang bagi hutan tu untuk keluar daripada masuk ke kawasan Tarim. Ni atas dekat dengan kawasan Su'a, dekat dengan Hawi. Jadi ni sekolah dia orang. Sekolah dia orang tak siap, kita tak pasti ada berapa orang pelajar. Mungkin 10 orang kalau pelajar Malaysia, kalau Indonesia ramai. Okey, kita tengok ah ni bangunan dia orang baru nak siap. Tu tak siap lagi ah. Ni sekolah dia orang. Itu sekolah Darul Hadis yang saya cakapkan tadi. Tempat dia terpencil lah. Pelajar dia boleh pakai motor sini. Ini tempat untuk keluar dia. Dia buat tembok besar. Sini tu tembok besar. Kalau ada anak-anak yang belajar kat sini tu, ni dia tempat ya. Tempat Darul Hadis Dr. Alwi. Tempat ni baru buka. Ni saya akan letakkan dalam list tempat-tempat belajar di institusi pengajian di Tarim. Okey, sedikit saya akan tunjuk jalan untuk nak keluar ke tempat ni. Dekat ni menaiki motor saya. Jalan keluar dia macam ni lah. Hutan, dalam hutan sikit lah. Tu antara pelajar-pelajar dia tadi. Yang tu sekolah dia tu. Sekolah dia tu kan, dia duduk dalam terpencil hutan lah sini. Tapi sini kalau datang belajar sini, yang tempat ni berbeza sikit lah daripada Darul Mustafa dan tempat lain. Sebab mungkin dia bahagian hadis kot. Dan di sini bahagian hadis satu pasal. Satunya dia akan, kalau kita hafal hadis atau hafal Quran, mudah masuk lah. Sebab ni memang terpencil dalam hutan sangat-sangat. Okey, ni jalan keluar dia. Okey, ni lah jalan utama. Jalan utama dia. Itu dia jalan utama. Dia orang solat di, saya rasa dia orang solat dekat Masjid Jamik. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.